Persib resmi meminang pemain tim diklat Persib, Wildan Ramdhani. Penggawa Maung Anom ini akan promosi memperkuat Maung Bandung dengan ikatan kontrak 3 tahun. Wildan lega dengan keputusan manajemen Persib ini. Menurutnya, kepastian tersebut membuat langkahnya lebih mudah. Jadi enak, berarti saya fokus dengan target pribadi, ingin berkontribusi lebih bagi tim ini, kata Wildan di Sport Jabar Bandung Kamis tanggal 12 Juli tahun 2018. Wildan mengakui menjadi bagian dari Persib merupakan mimpinya dari dulu. Menurut dia, tidak ada yang tidak berbangga hati bermain di tanah kelahiran sendiri. Saya pribadi juga sudah memimpikannya ada di sini, jelas pemain berusia 22 tahun ini. Kebanggaannya menjadi pemain Persib pun membuat Wildan menjanjikan akan memberi yang terbaik bagi Persib. Ia tak mau menjanjikan target muluk-muluk. Yang penting bisa membuktikan penampilan yang maksimal, bagus, syukur-syukur pelatih bisa apresiasi kinerja saya, jelas Wildan. Wildan menjadi pemain pertama yang resmi dikontrak Persib pada bursa transfer pemain yang baru dibuka awal Juli lalu. Di sisi lain, Persib telah meminjamkan Wildan Syah dan Billy Kerap ke Borneo FC. Pelatih Mario Gomez saat ini masih membutuhkan 4 pemain lagi untuk menambah kekuatan Persib.